Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi Lagi di rumah Barokah Teknik. Ya guys, kembali lagi di rumah Barokah Teknik. Kali ini mau review potong rumput merek baja. Ini dua tak ini, tipe BG328. Langsung kita rakit aja ya guys, biar gak lama. Ini CC nya 30 cc, RPM ini ya 6000 RPM, 10 tanpa gagang. 10 kilo ini berarti. Kecil ini, guys. Harganya murah ini, sekitar 800-an. Tergantung lokasi dan toko yang mau jual. Ini ada buku panduannya, berbahasa Inggris. Bahasa Inggris enggak jelas. Kemudian ini ada botol buat ngukur bensinnya. Ini ada hand apa ini buat tangan itu. Ada cover pengamannya. Kemudian ini ada cover ujungnya. Oh, ini ada dudukan buat tudung padi. Keren ini. Ada tudung padi. Tudung padi jadi enggak ini yang tudung padinya ini. Ini di apa? Gear chest-nya ada dudukan buat padinya. Jadi enggak perlu ganti gear chest-nya. Kemudian ini unitnya. Kemudian ini mata pisaunya. Satu ukuran ya. Ini. Ini ya. Yang mau pesan-pesan bisa langsung WA kami ya. Nanti bisa bayar di tempat atau transfer duluan, biasanya lebih murah transfer duluan, nanti lewatnya kargo. Lewat kargo lebih murah. Kemudian ini stiknya. Stiknya. Nah, ini yang terpenting ini ya. Ini bisa buat tudung padi. Nanti dudukannya sini. Jadi nggak perlu ganti gear chest-nya. Kalau untuk merek Tesla, merek Thanos, merek apa? Steel lah. Ini harus ganti ininya. Ini biasanya harganya 150-an. Jadi nggak perlu ganti. Kita langsung rakit aja ya, guys. Enggak kelamaan. Pertama kita pasang ininya dulu. Kita ambil kuncinya dulu. Ini kita suntak langsung ya, guys. Langsung kita suntak. Ini yang pakai yang paling kecil. Enggak kelamaan ya, guys. Aduh. Ini dilepas dulu pertama. Biar enggak kelamaan, padahal ini juga lama nanti. Ini kita pakai yang ini ya, kayak yang sini ya, jangan kebalik guys, kebalik nggak bisa. Ini pasang lagi sininya, kemudian kita kencangkan, sekencang-kencangnya, nggak kencang juga nggak apa-apa, nggak berbahaya. Kemudian ini kita pasang ke sini. Nah, ini dilepas dulu ya guys. Nah, dimasukkan. Ini belum pas. Nah, sampai gini. Terus dimasukkan sini. Nah, ini. Terus gini. Kemudian kita akan pasang olornya. Potong olornya biar rapi, biar enggak di luar dari selang ini. Kita masukkan bersamaan, sambil kita dorong biar rapi nanti. Jangan lupa like dan subscribe nya dan jangan lupa untuk pemesanannya guys, kami menunggu kalian untuk memesan. Ini penanya ini, kenapa kabel satunya enggak? Kabel satunya langsung masa, kena masa langsung ini. Ini langsung kita masukkan sini, kemudian kita ambil ini handle gasnya ini. Ini yang terpenting ini. Nah, ini pasangnya sini guys. Nah, kalau sudah biasa memasang biasanya cepat sih. Nggak butuh waktu 10 menit kayaknya. Kayaknya lo ya. Biasanya kalau di toko ada biaya tambahan, guys. Buat ngerakit gini.
ada yang tambah 30.000 tergantung tokonya ya sih. Ya ini kemudian ini yang dipakai ini pasti kita pasang ini dulu, kemudian yang kotak tuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ya ini yang tepat keadaan tuh. Justru memperlama ya guys. Ini pasang gini, kemudian kita kencangkan dengan ini. Kuncinya komplit ini guys, ini komplit. Yang kencang. Nah, kemudian kita pasang ininya, ini pegangannya. Gini, ini tergantung kesukaan ya. Biasanya kalau nggak pas, itu rasanya kayak kesetrum ya, kayak keder gitu. Ini tergantung tinggi badannya juga, postur tubuhnya mengaruhi. Enaknya gimana? Terserah sampean ya tuh. Ini tergantung orangnya. Mau lebih ke sini atau ke sini ya terserah. Biasanya kalau agak ke sini biasanya kayak keder-keder gitu. Kayak getar terlalu. Kayak kesetrum gitu. Getarannya terlalu. Kemudian kita pasang ini covernya, ini cover pelindung. Ini pakai kunci L yang besar. Kemudian kita kunci ini ya, kita geser ke sini. Nah, cepat ya, kalau terbiasa pasti cepat guys. Ini enggak diedit cepetan ya, ini real video-video kami di Rumah Barokah Teknik, enggak ada editan, paling cuma timbel-timbelnya ya, tumble apa itu namanya, tumbli. Kalau untuk panen padi siap, ini udah pas, ini udah dudukannya. Nah, ini untuk ininya nggak usah kami pasang ya, ini sini ya, ini dalamnya sini, ini perlihatkan dulu biar nanti nggak bingung. Nah, sebenarnya gini ya, berhubungan ini enggak terlalu penting, enggak saya pasang. Ini dipasang. Ini caranya, pasang sini dulu. Kemudian pasang sini. Kemudian pasang ini. Kemudian sini. Kemudian kita kencangin. Berlawanan arah jarum jam. Supaya biar nggak muter gini ya, pakai kunci L yang kecil. Kunci L yang kecilnya tadi di mana guys? Nah, ini cara biar nggak muter ya, biar kenceng ya. Ini ada cowokan bulat ini. Ini masukin sini. Kemudian kita putar lawan arah jarum jam. Begini. Nah, sampai sekencang-kencangnya. Dan nggak lepas kan, nanti kalau kelepas bahaya kena kepala. Nah, dipasin dulu ya guys. Lepasin. Arah jarum jam. Gini ya guys. Nah, ini yang kencang ya guys. Biar nggak
lepas nanti ngena kepala orang, bisa tombok ntar. Gini terus ini biar rapi, pakai namanya itu apa ini namanya abetis, atau kadang orang mengatakan insulok. Insulok ini udah gini aja guys, untuk percobaan insyaallah di video selanjutnya atau nanti kami gabung di ini ya. Kita lihat sikonnya dulu. Untuk pemasangan gini ya, udah. Silahkan order guys. Ini di rumah Barokah Teknik. Untuk percobaan nanti di video selanjutnya atau kita gabung di video ini atau buat shot yang lain. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.